Paham tuh. Berapa banyak kawan-kawan kita yang berada di Hadramaut situ. Yang sama-sama belajar, tengah belajar. Khuruj fi sabilillah, ajal datang. Hai Habib, kita masih muda lagi. Yang tua-tua itu mungkin mati dulu. Kata siapa itu yang tulis kitab hadith Hidayatul Subyan. Katanya, barang siapa yang mendakwa dirinya itu masih muda dan masih kecil, dan dia belum tua lagi untuk didatangi oleh kematian, maka dia adalah sudah menjadi korban tertipu oleh iblis. Apa sebabnya? Disebabkan macam mana dia boleh memberikan jaminan kepada dia akan panjang umur lebih daripada usia yang dia ada sekarang ini, sementara dia tak ada perjanjian dengan malaikat maut. Ada seorang yang boleh tahu list kita dalam malaikat maut itu jauh? Tak ada siapa boleh garanti. Paham tak? Tidak adakah orang yang sebaya kita meninggal dunia tanpa ada sebab? Bukankah kita dihadapkan dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa? Orang masuk hospital sehat, hanya untuk check up, keluar sudah jadi mayat. Paham tak? Berapa banyak kawan-kawan kita yang berada di Hadramaut situ, yang sama-sama belajar, tengah belajar. Khuruj fi sabilillah, ajal datang. Tak ada siapa yang boleh jamin dirinya itu akan apa namanya, nak menjamin kehidupan itu masih panjang lagi. Lah. Kala ada anaknya Sayyidina Husain Ali Zainul Abidin, ketika dia berjalan masih kecil, dia pergi menuju ke haji. Masih kecil, jumpa dengan satu kafilah. Kafilah itu tak kenal kalau ini adalah Ali Ibn Husain. Kemudian, wahai, dia nampak budak kecil jalan pergi ke haji. Ditanya, eh, kau nak pergi mana? Aku nak pergi haji. Ay, haji belum wajib kepada engkau. Engkau masih kecil lagi. Kata beliau mengatakan, ay, ada orang lebih kecil daripada aku mati dulu sebelum pergi ke haji? Terkejut itu, siapa namanya, ketua kabilah. Apa nama, mendengar jawabannya. Kalau engkau betul lah pergi haji, mana bekalnya? Katanya, qasdi maulaya. Warahilati rijlaya wazadi taqwaya. Aku punya tujuan ini nak jumpa dengan Tuhan. Aku punya transport ini ya, aku punya kedua kaki. Aku punya bekal, aku punya takwa. Wahai Pak Cik, dia kata begitu kepada orang yang tua tu. Pak Cik, kalau kamu dijemput oleh sultan, oleh raja, adakah kamu akan bawa makanan daripada rumah kamu ke istana ketika dijemput oleh raja? Nanti raja tak bagi makan, aku bawa makanan, aku pergi ke istana. Adakah itu yang kamu lakukan? Eh, kalau dijemput raja, mana boleh nak bawa makanan? Pastilah dia sudah garanti, dia jamin. Katanya aku nak jumpa dengan yang maharaja, dia pasti jamin perjalanan aku. Masih kecil. Ya, tapi dididik oleh orang tuanya.